ஆகின்றது. Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan buat tutorial edit video jedak jeduk lagi menggunakan lagu DJ Perahu Layar. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, buat yang baru mampir jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga komen. Dan juga jangan di skip-skip nonton videonya supaya kalian paham cara buatnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini aku cuman menggunakan aplikasi CapCut. Jadi langsung saja kalian klik proyek baru. Lalu kalian bisa pilih 9 foto. Lalu klik tambah atau add. Nah, sekarang setiap fotonya kalian salin atau copy. Foto pertama kalian salin sebanyak 7 foto. Klik di fotonya lalu kalian pilih yang salin di bawah. Salin sebanyak 7 kali. Lalu untuk foto kedua, salin sebanyak 3 kali. Nah, untuk di bagian ini aku skip aja. Kalian bisa lihat keterangannya di samping video ini. Kita scroll ke bagian akhir. Nah, di situ watermarknya jangan lupa kalian hapus, klik hapus. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengatur durasinya. Kalian bisa lihat durasinya di samping video ini ya. Durasi foto pertama 3,5. Sekarang kita zoom fotonya ya guys. Kalian bisa zoom di bagian mana saja, dari foto ketiga sampai foto ke-8. Kalian bisa hitung aja sendiri. Lalu sekarang kita zoom seperti tadi, dari foto ke-29 sampai foto ke-36, kalian bisa hitung sendiri.
kita zoom seperti tadi, kalian bisa zoom di bagian mana aja. Selanjutnya kita tambahkan animasi. Di foto pertama kalian pilih animasi, pilih combo. Untuk di foto pertama kalian pilih animasi train 2. Kalau sudah checklist. Sekarang di foto kedua pilih animasi lagi, lalu pilih combo. Kalian pilih animasi yo-yo 2 ini. Lanjut untuk foto ketiga sampai akhir, kalian bisa kasih animasi zoom 1. Oke, sekarang di foto pertama kalian tambahkan overlay. Pilih overlay, lalu tambahkan overlay. Kalian bisa masukin foto yang sama. Kalian pilih fotonya. Nah, kemudian di bawahnya kalian pilih edit. Lalu pilih pangkas. Nah, di situ kalian bisa pilih yang ukuran 2:1. Lalu kalian sesuaikan aja letaknya. Lalu kalau sudah pilih checklist. Lalu overlay-nya kalian kasih animasi. Pilih combo. Lalu kasih animasi zoom 1. Lalu kalian klik tanda panah yang kembali. Sekarang di bagian foto pertama kita tambahkan efek. Lalu kita ke bagian split. Kalian pilih yang 9 screen. Lalu checklist. Kalian bisa sesuaikan durasinya seperti foto pertama. Selanjutnya kita tambahkan transisi. Kalian klik di kotak putih yang ada di antara bagian foto 1 dan 2. Kemudian kalian pilih white flash. Lalu durasinya kalian bisa sesuaikan. Lalu kalian pilih terapkan ke semuanya. Kalau sudah, checklist. Oke, sekarang kita tambahkan efek kedip-kedipnya. Dari foto ke-8, kalian tambahkan efek kedip-kedipnya. Kalian bisa masuk ke menu stiker. Lalu pilih ikon yang tambahkan foto. Nah, di sini kita pakai background gambar hitam polos gitu. Kalian bisa download di Google atau di mana saja, pokoknya gambar hitam polos gitu. Kemudian kalian bisa besarin sampai menutupi fotonya. Nah, lalu pada gambar background hitam ini kita tambahkan animasi. Kalian pilih yang ulang. Lalu kalian pilih flash. Di bawahnya kalian bisa atur durasinya jadi cepat.
Kalau sudah, pilih checklist. Oke, sekarang tinggal kalian salin efek kedip-kedip ini. Kalian bisa sesuaikan aja supaya letaknya sesuai sama foto di atas. Kalau selebihnya kalian bisa klik selebihnya. Yang lebihnya kalian bisa klik bagi atau split, lalu kalian hapus. Nah, sekarang kalian tinggal salin. Kalian bisa bawa dan letakin di setiap pergantian fotonya. Misalnya di sini. Nah, lalu kalian salin lagi. Dan kalian bawa lagi di pergantian fotonya. Seperti di sini. Nah, sekarang yang terakhir kita tambahkan musiknya. Kalian pilih tambahkan audio, lalu pilih suara. Kemudian pilih dari suara Anda. Lalu pilih dari perangkat. Nah, di sini untuk musiknya nanti kalian bisa cek deskripsi, aku sudah sediain link downloadnya. Oke, sekarang kalau sudah semuanya tinggal kalian simpan, klik icon save di atas. Kemudian pilih export. Tutorialnya. Oke, begitulah tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di-share juga ke media sosial kalian. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.